Sudah jam 12.18 menit tonton ya. Ini kelihatan ya. Lagi agak gerimis teman-teman. Jadi mudah-mudahan gubuk ini bisa Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kita deketi teman-teman ya. Astagfirullahaladzim, itu sosok ya. Itu ya, astagfirullahaladzim. Thank you.
Oke teman-teman ya, ini berhubung kondisinya memang lokasinya kayak gini teman-teman ya, kameranya itu nggak bisa kemana-mana ya, jadi soalnya tempatnya itu nggak luas ya, jadi kamera ala kadarnya saja teman-teman ya. Ayo kita ngopi dulu teman-teman ya. Ini kopinya masih panas banget teman-teman ya, kita seripe dulu. Ah, mantap banget pohonnya teman-teman ya. Oke, jadi langsung saja ya, saya mau bercerita, mau menyapa teman-teman dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya WD Channel ya. Dan saya mau berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport saya, mendukung saya. Semoga kalian diberi rezeki yang banyak, diberi umur yang panjang ya. Dan yang sekarang posisi lagi sakit atau lagi gak enak badan, mudah-mudahan segera disembuhkan juga teman-teman ya, biar bisa aktivitas seperti biasanya. Dan pokoknya kalian harus sehat terus teman-teman ya, dan harus bahagia ya, dan kita harus bersyukur juga teman-teman ya. Intinya kita harus bersyukur teman-teman ya. Kita seripit lagi. Ah, mantap banget teman-teman ya. Ini di sini posisi lagi agak grimis teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan gubuk ini bisa menampung air, enggak terocoh teman-teman ya. Nah, kalau terocoh saya bisa basah semua ini teman-teman ya. Oke, jadi langsung saja ya, saya mau bercerita histori tempat sini ya. Dan saya datang ke lokasi ini sudah, kalau nggak salah, sudah 3 kali teman-teman ya, 3 kali ini. Jadi emang lokasi ini tuh menurut saya bener-bener, wih, bener-bener aktif banget teman-teman ya. Maksudnya aktif gimana? Kayak demit-demit penunggu sininya itu suka mengganggu teman-teman ya. Dan ini lokasi emang jauh juga ya dari pemukiman warga, ini benar-benar jauh teman-teman ya. Dan tempat sini itu mempunyai histori yang ngeri teman-teman, ngeri. Tapi saya kalau apa ingat cerita sini itu jadi haru teman-teman ya. Soalnya di sini itu dulu udah pernah ada seorang anak kecil ya yang meninggal di lokasi sini, disebabkan karena dia itu tertimpa sama pohon teman-teman ya. Jadi cerita ini tuh udah zaman dulu teman-teman ya. Jadi anak kecil itu kalau zaman dulu itu mainnya itu di hutan-hutan teman-teman ya. Jadi dia itu pulang dari sekolah itu, dia apa, siapa ya, suara rintian teman-teman, tapi suaranya lumayan jauh juga nih. Ini hujannya juga mulai deras teman-teman ya. Ini saya lampu, lampunya ntar mati teman-teman, jadi tak anu dulu ya, tak pindah lampu teman-teman. Ini tadi saya kamera tak pindah teman-teman ya, soalnya ini tadi kamera di luar, terus ini hujan, lampu juga saya masukin ke gitu teman-teman ya. Jadi tadi ini lupa jadi teman-teman ya, sampai mana tadi. Kita seripet lagi aja kopinya. Mantap banget teman-teman. Mudah-mudahan aman kopinya teman-teman ya, enggak terocok ya. Enggak kupunya teman-teman ya. Oh,
apa perasaan saya ya? Oke, jadi langsung saja saya menurusin ceritanya teman-teman ya. Soalnya tadi terhambat oleh hujan ya. Jadi saya masukin kamera ke dalam YouTube ya. Dan ceritanya itu si anak kecil itu ya, kalau orang zaman dulu itu teman-teman ya, jadi dia itu mainnya tuh di hutan-hutan teman-teman ya. Dia itu istilahnya mau apa, ambil kayu bakar teman-teman ya. Dia itu udah bilang sama orang tuanya, katanya mau ambil kayu bakar di hutan sama teman-temannya. Dan setelah dia mau berangkat ya, di si anak itu ditawarin makan dulu ya sama orang tuanya, tapi dia nggak mau makan soalnya udah ditunggu sama teman-temannya. Nah, terus dia berangkat ke hutan mencari kayu teman-teman ya. Dan kebetulan itu di lokasi ada orang apa, juragan kayu sedang menebang kayu teman-teman ya. Dan setelah itu dia tuh kan biasanya apa, menunggu renceknya teman-teman ya, rencek atau kayu bakarnya yang kecil-kecil gitu, rantingnya ya, jadi buat dibawa pulang. Setelah dia menunggu, ada si penebang kayu itu teman-teman. Namanya anak kecil itu nggak tahu resiko juga teman-teman ya. Jadi setelah dia apa, mungkin posisi kayunya itu sama anak yang tertimpa itu mungkin bisa dibilang dekat teman-teman ya. Jadi dia itu sampai tertimpa dan meninggal di lokasi atas itu teman-teman ya. Tepatnya di lokasi atas itu, enggak di sini ya. Kalau sini tuh gudangnya, tapi enggak jauh juga dari tempat kejadiannya ya. Dan yang paling menurut saya itu agak terenyuh teman-teman, bisa dibilang terenyuh atau terharu teman-teman ya, dia itu di mau berangkat nyari kayunya itu enggak makan dulu teman-teman ya. Jadi rasanya gimana ya. Nah, setelah lama-lama kemudian ya, si orang tuanya itu mungkin kepikiran terus teman-teman ya, jadi sakit-sakitan, akhirnya juga meninggal juga teman-teman ya. Dan semenjak kejadian itu, lokasi ini tuh menjadi sangat angker teman-teman, angker dan yang jelas terkenal teman-teman ya, bisa dibilang terkenal soalnya meninggalnya itu tragis banget teman-teman. Dan anak kecil juga ya. Kita ini sudah malam dengan astagfirullahaladzim. Coba ya. Masa hujan-hujan gini gak takut kehujanan kayaknya teman-teman ya. Pocong atau kuntilanaknya di sini. Ini hujan deras teman-teman ya, saya perlihatkan ya. Hujannya lumayan deras juga teman-teman. Oke, jadi cerita histori tempat sini cukup sampai di sini teman-teman ya. Ini saya mau nyantai-nyantai dulu teman-teman ya. Tapi ini kamera nggak bisa jauh juga soalnya semakin lama malah semakin deras. Tapi ya kita harus bersyukur juga teman-teman ya. Kadang-kadang itu malah nggak ada hujan, jadi kering semua ya, nggak pada panen. Dan ini alhamdulillah bisa hujan, jadi kayak tanaman orang tani-tani gitu teman-teman bisa tumbuh subur. Oke, jadi ini saya mau nyantai-nyantai ya, ntar durasinya kepanjangan kalau tak rekod terus ya, jadi saya skip.
ini saya udah ngantuk banget teman-teman. Ini udah jam 11 lebih 15 menit ya. Jadi ini saya langsung saja mau tidur teman-teman ya. Ini mudah-mudahan nggak begitu deras hujannya teman-teman ya. Soalnya kamera saya taruh di situ. Tapi ntar misalnya kalau deras saya langsung ambil saja teman-teman ya. Ini tapi tempatnya agak aminnya saja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Nyampe ya. Apa? Tadi kaget saya temennya. Jim. Ada apa-apa teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ini saya nggak bisa tidur teman-teman ya, soalnya tadi kayak apa ini, gubuk ini kayak burak sendiri, burak begitu teman-teman ya. Terus saya terbangun sudah jam 12.18 menit teman-teman ya. Ini kelihatan ya. Jadi ini saya langsung saja mau eksplor tempat sini. Ini jadi agak pusing kepala saya teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Sepakai ya. Saya halu ya, tadi kayak ada bayangan putih di situ teman-teman ya. Ini agak sulit kamera depan ya. Ini hilang teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Ngeri banget lokasinya teman-teman. Oh teman-teman ya, jadi langsung saja ini saya mau eksplor lokasi sini ya, tempat sini ya. Saya mau ke belakang gubuk ini, terus ntar saya mau ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Oh teman-teman ya, jadi langsung saja ini saya mau eksplor tempat sini ya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa teman-teman ya. Ngeri banget ini lokasinya, udah di tambah hujan teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim, saya mau ke belakang gubuk ya. Tapi lewatnya sini teman-teman ya. Soalnya dari tadi itu gangguannya itu di belakang gubuk teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih agak gerimis teman-teman ya. Suara teman-teman.
Lu siapa ya? Ada suara nangis namanya. Wih, apa ya? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Wih, siapa? Astagfirullahaladzim. Siapa ya? Astagfirullahaladzim. Lu apa ya? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Suara kuntilanak merintih-rintih terus dan mana? Coba kita ke atas gubuk ini teman-teman ya. Di lokasi kejadian teman-teman ya, TKP ya. Kita langsung saja ke atas ya. Ini lewatnya mana ya? Astagfirullahaladzim. Kita cari. Lu siapa ya? Astagfirullahaladzim. Ada suara di sana teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ada suara di sana ya. Apa ya? Kok tadi kayak melihat sosok teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Suaranya dekat banget dari arah sini teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Hei, siapa ya? Astagfirullahaladzim. Siapa ya? Tadi suaranya kayak ada di belakang saya teman-teman ya. Tapi setelah saya lihat nggak ada apa-apa ya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita deketi teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Itu sosok ya. Itu ya. Astagfirullahaladzim. Dia ke arah kayu. Kayu tuh. Siapa ya?
Astagfirullahaladzim, Allah Akbar. Ini saya nggak berani jauh tentang dari gubuk ini ya. Ini kayaknya mengepung gubuk sini teman-teman ya. Sosok kuntilanak tadi ya saya melihat. Siapa ya? Wih. Tadi sosoknya di situ teman-teman ya. Tepatnya di bawah pohon itu teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Siapa ya? Dari tadi nunggu terus teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ini hujannya tambah deras teman-teman. Jadi ini saya, kamera saya takut kehujanan teman-teman ya. Ntar malah mati ya. Hai. Siapa ya? Astagfirullahaladzim. Ini semakin deras teman-teman ya. Ini depan gubuk ya. Tuh. Astagfirullahaladzim, Allah Akbar. Siapa ya? Ini hujannya semakin deras teman-teman. Astagfirullahaladzim, Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gimana ya, mau pulang juga hujan teman-teman ya. Halo, siapa? Astagfirullahaladzim. Oke teman-teman ya, jadi ini saya nggak mungkin lanjutin ekspor teman-teman ya, soalnya tahu sendiri keadaannya ya, cuacanya hujan kayak gini nggak mungkin teman-teman ya, soalnya kecuali apa, takut ada pohon tumbang, kamera juga ntar bisa mati teman-teman ya, kalau kena air hujan. Ini saya terpaksa langsung jatuh teman-teman. Tapi dari tadi itu pas saya explore ya, tadi saya kan ntar explore. Ada sosok kuntilanak di belakang gubuk ini teman-teman ya, sempat kena kamera ya, mudah-mudahan bisa ketangkap juga sama kamera. Siapa ya? Ada suara teman-teman, suara tangisan, suaranya tapi nggak begitu deket ya, suaranya nggak jauh. Astagfirullahaladzim. Ini semakin malam, semakin angin, semakin sunyi, tapi apa? Gemitnya sini semakin mengganggu teman-teman ya.
Ini masih hujan, hujannya belum reda teman-teman ya. Ini berapa ngeri banget teman-teman. Sekarang lihat sih. Apa ya? Di belakang bukit ini kayaknya teman-teman ya. Tapi saya tadi sudah melihat ke belakang bukit nggak ada apa-apa teman-teman ya. Oke, ini jadi daripada ini bingung saya teman-teman ya, mau ngapain eksplor juga masih hujan ya. Apa perasaan saya? Astagfirullahaladzim, lampunya hampir jatuh teman-teman ya. Lampunya hampir jatuh ini. Untung langsung saya tangkap teman-teman ya. Oh ya teman-teman ya, jadi astagfirullahaladzim. Siapa ya? Kena kepala saya teman-teman. Astagfirullahaladzim, ini jatuh ya. Ini aduh, sakit juga nih. Astagfirullahaladzim. Siapa ya? Ini saya udah gak sanggup lagi teman-teman ya. Daripada ntar main fisik, ini kepala saya juga masih sakit teman-teman ya. Jadi saya nih, walaupun hujan kayak gini, saya tetap mau pulang teman-teman ya. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.